Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi pada hari ini, okay, so saya akan bercerita sedikit tentang cara macam mana kita hendak menggunakan kad pengenalan ini untuk mendapatkan data-data yang berkenaan lah. Okay, so seperti mana yang kita tahu daripada IC tu, kita boleh dapatkan tahun kelahiran, bulan, malahan dari situ juga kita boleh mendapatkan jantina serta negeri kelahiran seseorang itu. Okey. Jadi untuk mendapatkan untuk mendapatkan data tersebut, okey. Pertama sekali, okey, yang apa yang kita kena tahu ialah di ruangan ini, okey. Katakan ini adalah ruangan nombor kad pengenalan. Okey. Ruangan nombor kad pengenalan ni, okey. So apa yang kita kena buat pertama sekali ialah kita kena mendapatkan, kita kena highlightkan dia dekat bawah dan tukar format cell terlebih dahulu. Okey. Right click. Okey, kita akan tukarkan format cell dia kepada seeloknya teks. Sebab apa? Okey, sebab kita hendak mendapatkan the exactly value yang kita masukkan. So macam kita tahu, okay, katakan orang tu dia lahir pada tahun 2000. So dia jadi 00 kan? 0002. So kalau dalam Excel dia akan jadi 2. So yang tu data tu dah tak valid lah. Okay, text. Okay, jadi kalau kita boleh testing, kita katakan 00, 02, 03, 14, 56, 78. So kita tengok data tu masih kekal lagi. Okay, katakan pula nombor yang sama dekat sini. Okay, kita isi juga. Okay, sorry. Okay, katakan dekat sini kalau kita nak tengok lah kan. Okay, data yang sama 0002, dia akan jadi nombor 2 saja. So sebab itu, first step untuk kita nak buat nombor kad pengenalan adalah kita kena settingkan format dia. Right click, format cells, pilih text. Okay. Okay. Siap. Okay. Dan satu lagi, fungsi format cell ni, okay, hanya ada pada Microsoft Excel. Kalau kita tengok dalam Google Sheet, kita tak jumpa. Okay. Okay, so sekarang kat sini kita ada pengenalan, nombor kad pengenalan. Okay, daripada sini kita boleh letak tahun kelahiran. Okay, tahun kelahiran, nombor, okay, kod negeri kelahiran. Okay, kalau katakan kita nak terjemahkan kepada bulan kelahiran pun boleh. Okay, jantina pun boleh. Okay. Hari. Ya? Hari. Boleh juga. Tak ada masalah. Okay. Okay. Dan juga hari kelahiran. Okey. Okey, daripada sini, okey. Dan juga kita pun boleh, apa yang kita boleh nak terjemahkan satu lagi adalah umur semasa. Okey, so kat sini kita akan cuba buat satu per satu. Okey.
Okey, jadi sekarang okey, cuba setiap seorang, okey, setiap seorang cuba dapatkan 5 data nombor kad pengenalan untuk kita buat satu percubaan eh. Okey. Nah. Okey, selepas kod negeri kita boleh letak dia negeri kelahiran. Okey, ada satu lagi eh. Okey. Kita pun sebenarnya kita boleh nak identifikan terlebih dahulu sebenarnya sama ada nombor kad pengenalan kita tu adalah okey, nombor yang ada tu okey, adalah IC ataupun pasport. Okey. IC ataupun selain IC lah kan. Mungkin ada orang tu dia akan masukkan nombor pasport ataupun IC lama. Boleh. Okey, boleh juga. Okey, so kita kata status lah. Kolom with okay, sorry, kita akan insert satu lagi adalah status ID. Okey, so untuk permulaan okey, so kita akan cuba carikan status ID dahulu. Sama ada ini adalah nombor kad pengenalan ataupun kita kata apa? Nombor kad pengenalan ataupun selain-selain itulah. Okey. So hanya ada 2 sahaja kemungkinan. Okey. Okey. Ciri-ciri yang pertama yang kita kena tahu itu adalah nombor IC yang digunakan sekarang ialah nombor IC tu dia ada 12 nombor, betul? Kan? 12 nombor saja. Okey. So pertama sekali kita kena identifikan nombor itu ada berapa banyak jumlah nombor tu. So kita boleh pakai okay, formula if len okay. Kita akan gunakan formula len untuk mendapatkan jumlah nombornya. So kalau dekat tekan dia punya tu teks tu apa ni? Status. Okey. Dia punya tu. Dia punya apa tu? Dia skip tu. Dah, tu tengok dah. Tu kan teks. Dia cakap general.
Oh, yang sini lah tadi. Okey. Okey, sorry. Okey. Tutup beli tu, kena buat pembeli lagi. Okey. Text, okey. If then. Okey. Okey. Baru dapat. Okey. So kita tengok attribute untuk kesemua sekali adalah 12. So ini adalah nombor IC. So katakan pula dekat sini kita ada satu data yang bukan IC. So kita akan dapat lihat dia adalah attribute 7. Betul? Okay. So kalau katakan dia ni adalah pasport kan? Okay. Okay. So saya ada buat bacaan juga. Ada buat bacaan. So pasport ni kebiasaan kan, ciri-ciri dia adalah kepanjangan dia adalah maksimum 9 sahaja. Maksimum 9. Okay. Jadi apa yang kita boleh buat ialah, okay, kita akan gunakan attribute if else. Okay, kita akan padam balik. Padam dulu okay, yang kod kita tadi, length tadi. Okay. If, okay, if A2, okay, sorry. Okay, kita akan padam balik. Okay. If length A2 okay adalah 12, okay, ini adalah logical test. So kita akan test nombor kad pengenalan kita adalah kad pengenalan ataupun bukan. Okay, sama ada dia bersifat 12 ataupun selain itu. Okay. Ya, yeah? sama dengan 2. Okay. Okay. Value atau true. So kita akan papar, apa yang kita akan paparkan dia ialah. Okay, sorry. Untuk ni sama dengan 1. Yang 2 tu kalau text. Okay. Value yang akan dipaparkan adalah kad pengenalan. Okay, dan selain daripada itu, okay, adalah lain-lain. Okay, nah, jadi kat sini kita boleh asingkan. Maknanya kita dah boleh dapat tahu status sama ada nombor kad pengenalan itu adalah IC Malaysia ataupun sama ada dia adalah pasport dan juga sebagainya lah. Okay, setakat ni dapat? Okay. Post kat mana? Okay, sekarang ni, okay, kita akan tengok cara macam mana kita hendak membuat data cleaning. Okay, sekiranya IC kita ditulis ada dengan macam-macam jenis simbol lah. Okay, ada antaranya yang buat dash. Okay, ada pula dia buat apa? Dia letak jarak, ada buat palang. Okay. So ada macam-macam kaedah penulisan yang mungkin kita akan jumpa. So sekarang kita nak dapatkan data ideal kita. Okay, data ideal kita ialah nombor straight. Okay. Kalau katakan yang data sekarang ni, kita mungkin kita boleh terus padam satu persatu. Tapi dengan the real database, kita akan berhadapan dengan ribuan data. So memang akan makan masa. So kita ada cara kita. Okay. Okay. So pertama sekali, okay, klik dekat kolom A. Okay. Pastikan kita dah klik dekat kolom A. Okay. Tekan
Control F. Okey? Tekan Control F ataupun kalau rasa nak cari yang tu, okey, kita ada dekat bahagian home. 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 Search. Okey, search. Find and replace. Okey? So kita nak cari apa? Okey, katakan kat sini sekarang kita nak buang bukan buang tanda dash. So kita tekan dash. Okey. Dan replace ni kita biarkan kosong. Okey. Dash ni kita biarkan kosong dan kita tekan replace all. Okey. So kita tengok data-data ni kita dah buang yang dash tadi. So seterusnya kita nak buang simbol yang mana? Okey, simbol yang dash ni yang palang ni replace all juga. Kalau katakan kita nak buang space dia pun boleh juga. Okey, find data yang jarak ni. Okey. Dan replacekan dengan kosong. So data ni kita dah kita dah, kalau kita tengok dekat sini ni, semua data ni kita dah berjaya buangkan segala format yang kita tak nak tu lah.